Ya, balik lagi sama gue, Pidipo. Kali ini gue mau terbangin Mavic Pro dengan sayap yang versi low noise propellers. Oke, langsung aja kita. Cheers. Sunday, what a maniac, fulfilled with ideas. Jadi yang seperti kalian dengar sendiri ya kan, suaranya nggak terlalu bising. Sekarang drone-nya ada di atas. Kesimpulannya, setelah memakai baling-baling yang low noise ini, handlingnya lumayan ini sih, handlingnya lumayan sigap, jelas sigap. Pada mode sport dia lumayan gesit, tapi untuk stabilnya pada saat dia hover, kan kau juga lihat tuh, stabil kan dibanding yang pakai baling-baling basic dia agak-agak crunchy. Ya udah, segitu aja sih dulu kesimpulannya. Ya udah, ini adalah akhir dari unboxing dan review low noise propeller untuk DJI Mavic Pro.
Kalau kalian suka, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.